aku perlukan something yang aku boleh pegang satu tangan. Satu tangan lagi mungkin aku boleh direct dia depan sikit, cepat jalan ke stop. Hai, assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Kami Studio. Selamat datang ke kelas kami. Hari ini kita nak share sikit tentang kita orang punya setup untuk video. Personally, this is setup yang aku gunalah. Mungkin orang lain, setup dia lain sikit. But ni adalah setup yang aku guna, yang mana kita specialize untuk wedding. Okay, wedding, nikah, tunang. Rasanya ini pun dah memadai untuk permulaan. Yang first, kita bercakap tentang kamera. Kamera yang aku pakai adalah kamera A6000, Sony A6000. So bagi aku, kamera ni dah memadai. Kamera Sony, level yang aku rasa dalam adik-beradik dia yang lain, ini level ni dah cukup dah untuk shoot wedding. A6000 ya, harga pun baru mungkin dalam 2000 lebih. Second pun boleh dapat bawah 2000. So untuk starting, kamera ni dah memadai. Kemudian kita pairkan dengan lens apa? Ni ha, lens ni, iaitu 35mm Sony OSS Optical Steady Shot kalau tak salah. So dia dah ada in-body stabilizer dah dalam dia. So far untuk range 35 ni okey lah untuk cover the whole shot, daripada tight, daripada wide. Wide pun dia tak wide sangat, tetapi dah memadai. Since ini adalah body crop ni kan, sebab ni bukan body apa, full frame kan. So 35 ni dah okey lah nak cover group pun boleh, nak cover yang tight-tight pun boleh, no problem. So far pakai satu lens ni saja untuk cover nikah dan juga sanding, cukup, tak ada masalah. So next adalah ni dia. Ini adalah stabilizer yang aku pakai, iaitu brand dia adalah Feiyu, Feiyu AK2000. Brand ini bagi aku dia adalah salah satu brand yang harga dia murah, tapi dengan dalam dia punya murah tu, dia dah ada touch screen. Okey, dia dah ada touch screen, dia dah ada button-button yang senang nak pakai. Kalau ikutkan brand Zhiyun nak dapatkan yang touch screen pun rasa harga dia mahal. Yang ni baru dalam 1200, 1300 macam tu dah cukup, orang dah boleh dapat dah. Brand Feiyu ni untuk stabilizer, tapi mungkin dari segi dia punya support berat mungkin tak adalah. Dia tak boleh support yang besar-besar sangat lah, tapi untuk setup aku which is 6000 dah memadai, cukup. Kenapa pentingnya stabilizer? Adalah sebab masa kita shoot wedding tu, sanding nikah, benda berjalan dengan laju. So tak ada masa kita nak ninja walk lah, nak jaga kita punya apa, nak stabilkan pakai handheld. Sometimes yes, tapi untuk flow yang laju tu, aku perlukan something yang aku boleh pegang satu tangan. Satu tangan lagi mungkin aku boleh direct dia depan sikit, cepat jalan ke, stop ke, senyum ke, kasih riuh ke kan. So satu tangan dah cukup. So stabilizer bagi aku memang penting. Kemudian selebihnya bercakap tentang SD card. SD card pun wajib, bila shoot wajib ada dekat aku, dekat tangan aku, dekat pack aku ada 3. Okay, minimum 3. Satu pun cukup sebenarnya, cuma kita nak elakkan korak apa semua tu. Kemudian same goes to battery. Battery pun untuk Sony, untuk setup Sony ni, aku akan tenang bila battery tu ada 4 dalam bag aku. Sebab kadang-kadang pakai 2, 1, 2 je. Tapi still, untuk hati tenang, dalam bag wajib ada 4 sebab bateri dia cepat habis. Okay, kemudian last one adalah ni ha, mic. Alright, mic yang aku pakai ni sebabnya apa yang guna mic ni untuk sesi macam nikah. So untuk nikah, untuk dapatkan audio yang lebih jelas, perlu ada mic. So itu secara basic apa yang setup yang kita nak ada untuk basic nikah sanding. So kalau korang ada nak tahu apa-apa lain, just comment je kat bawah. Kalau nak follow IG, benda semua ada dekat bawah. And Kami Studio ada nak release baju I Believe Media Is Art. Stay tuned, nanti kita akan post sikit-sikit. Kalau korang berminat boleh tekan link dekat bawah. Thank you, assalamualaikum, bye-bye.